meninggalkan bola dari lapangan Sultan Muhammad Pontianak Timur ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, masih terjadi peruntuan bola. Jatuh di kaki pemain SMA Negeri 8. Tenang saja nomor punggung 10 ini. Baik, SMA Negeri 8 kali mencoba melewati pemain nomor punggung 7. Dua pemain coba dilewatinya, namun kembali gagal pemain dari SMA Negeri 6 maupun SMA Negeri 8. Mampu direbut saja oleh pemain dari SMA Negeri 8. Melewati 2 hingga 3 pemain, namun tidak mampu dilewati bola yang sudah begitu cepat, begitu berjalan kali ini SMA Negeri 6. Melewati satu pemain dari SMA Negeri 8. Oh, pendek saja, masih sedang nomor 14. Lesatkan tendangan. Namun sayang, tendangan yang begitu keras sampai telinga saya pun ibu oke ini selap telinga saya. Bu semangat. Di Mister Gawang ini sampai jam 5 saya ibu. Mahal nih orang bayar saya di panitia ini. Itulah kembali gagal sebuah serangan dari SMA Negeri 6 yang sangat berbahaya tadi. Tendangan begitu keras dari nomor punggung 14 pencetak gol dari SMA Negeri 6. Gagal tadi sebuah serangan yang bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini akan lakukan serangan balik kali ini. Sempat lapan, tendangan langsung saja di sana dengan mudahnya ditangkap saja oleh SMA atau menjaga gawang SMA Negeri 6. Tidak mau berlama-lama SMA 6, langsung lakukan serangan cepat. Kali ini nomor punggung 14 masih, oh sebuah crossing, namun terbentur kaki pemain dari SMA Negeri 8 Pontianak. Kali ini SMA 8 masih, oh masih nanti ditebut SMA Negeri 6, lakukan upaya serangan, berbagi pendek ke kanan kepada rekan-rekannya. Masih apa yang dilaku? Oh sendirian masih melewati 2 hingga 3 pemain dari SMA Negeri 8.